Okay, assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, video kali ini saya nak share macam mana nak fitting soket 20A untuk aircon 20A. Sekejap kita ambil soket ni. Okay, ini soket 20A. Okay, ini soket 20A. Ini berada hitas lah. So dekat belakang ni ada apa, live in, live out, neutral in, neutral out. Betul sini dia punya adding. Okay, so macam mana nak fitting benda ni. Okay, first kita buka dulu. Kita longgarkan dulu. Agak ketat sikit . Okay, jom kita pergi dekat soket dinding. Okay, untuk okay, yang dekat sini, macam dekat rumah ni kita buat ini switch on off untuk aircon. Okay, yang dekat atas tu kita akan pasang soket 15A. Tak nampak. Okay, ini macam mana nak fitting soket, macam mana nak fitting soket, switch soket 20A. Okay, dia ada dua. Okay, tiga wire ni live neutral blue, live neutral earth daripada DB, daripada DB masuk ke sini, dan yang ini live neutral earth untuk outgoing, dia akan pergi ke soket ke atas, ke switch, ke soket 15A. Okay, so macam mana nak fitting . Okay, ini daripada DB, daripada DB maksudnya power in, dia akan masuk dekat, dia akan masuk dekat in bawah ni. Ok, so kita akan masukkan. Ok, ni live. Live. Ok, neutral. Ok, earth dia akan masuk dekat lubang yang sama. Nampak tak? Nampak . Tak apa. Okay, kita dah masuk . Nampak tak? Pada bawah. Okay, ini neutral, earth, ini live. So ini out. Okay, neutral out, neutral out, live out. Kita akan masukkan yang sebelah atas. Ini sebelah atas, so maksudnya out dia akan pergi ke soket 15A yang atas tu. Okay, okay.
fitting untuk aircon ni agak susah sikit sebab kabel dia tebal. Kita guna kabel 4mm, jadi boleh tebal, boleh keras, copper dia keras. So memang ikut standard kat line ST, minimum 4mm untuk wearing aircon. So kita kena ikut guide tu. Ada kontraktor yang pakai 2.5 sebab satu, sebab kos nak murah, lepas tu mudah kerja nak tarik sebab dia tak sekeras macam apa ni, macam kabel 4mm. Lebih-lebih lagi dia mega kabel, memang keras lah. Okay, kita masukkan ini, kita dah fitting. Kita dah fitting, kita akan masukkan. Okay, kita skrukan dia. Kita asyik tegak pincun. Tekan sikit biar tegak. Betul, nak fitting soket atau switch 20mm ni memang susah, memang agak susah, keras, agak keras. Sikit. Okey. Kita masukkan soket. Kita masukkan dia punya plate dia. Okey, cara senang nak fitting dia punya ni. Switch ni on kan dulu. Lepas tu baru letak. Pasang. Pasang pegang atas, tolak, siap, senang, terus okey. Okey, settle. Okey, itu saja perkongsian untuk kali ini. Apa-apa nanti kita akan share lagi lah. Okey, terbaik.